Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فاعلموا رحمني الله وإياكم أن القلوب هي التي عليها المعول والنجاة بتوفيق الله عز وجل ورحمته مرتبطة بصلاح القلوب وجوداً وعدماً والله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا في كتابه أن الذي يسلم في ذلك اليوم العظيم هو صاحب القلب السليم. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا أردت النجاة عند الله عز وجل فاعلم أن القلب لا بد أن يكون قلبا سليما. هذا المجلس الذي أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان المتكلم والسامع نريد أن نقف فيه وقفة مع صفة القلب السليم، لعل ذلك أن يكون سبباً في أن نحصل هذه الدرجة العظيمة وهذا السبب المبارك للنجاة عند الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan-keburukan amal kita dan dari kejahatan jiwa kita. Sungguhnya barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada para sahabat dan keluarga beliau. Ketahuilah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang menjadi patokan dalam syariat adalah apa yang ada di dalam hati, dan bahwasanya keselamatan di hari akhirat kelak tergantung kepada apa yang ada di hati manusia. Jika seorang memiliki hati yang bersih, maka dia akan selamat pada hari kiamat kelak. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam Al-Quran, bahwasanya yang selamat pada hari kiamat kelak adalah yang memiliki hati yang bersih. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atawaha biqalbin salim, yaitu bahwasanya hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa hati yang bersih. Maka jika kita telah mengetahui bahwasanya keselamatan adalah dengan hati yang bersih, dan jika kita ingin
selamat, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus berusaha membersihkan hati kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis kita pada kesempatan kali ini kita berharap Allah memberikan ganjaran kepada bagi yang berbicara, demikian juga bagi para hadirin sekalian. Kita ingin menjelaskan tentang sifat-sifat hati yang bersih, dengan harapan kita jika kita telah tahu sifat-sifat hati yang bersih, kita bisa meraih derajat mulia dengan membersihkan hati kita. Ya ikhwata, sya'nul qalbi عند الله عز وجل عظيم، والمحب لربه الراغب في نجاة نفسه عليه أن يكون مداوما للمراقبة لقلبه. القلب محل نظر الله سبحانه وتعالى، ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الله سبحانه يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء، لكن معنى هذا الحديث أن الرؤية التي يترتب عليها الثواب والعقاب هي رؤية ما في القلوب. صلاح الأعمال وفسادها مبني على القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا كان الأمر بهذه المثابة، حري بنا يا إخوتاه أن نكون في كل وقت ناظرين في قلوبنا، متأملين في حاله، لأن القلب يتأثر سريعا. القلب يتأثر سريعا بأي شيء يقابله، يؤثر فيه أدنى شيء. شأنه شأن الثوب الأبيض، مثله أو مثله مثل هذا المنديل، أبيض صافي، ولذلك أدنى أثر يؤثر فيه، وأثر بعد أثر بعد أثر لا بد أن تكون نتيجته أن يعلو الران على القلب، وربما يصل إلى أن يسود والعياذ بالله. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث طويل ولعله معروف عند كثير منكم، فيه دعاء. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أعني ولا تعن علي، إلى أن قال: واسلل سخيمة قلبي. واسلل يعني أخرج ونقي سخيمة قلبي. السخيمة يعني الشيء الذي هو سيء وضار في القلب، فأصل السخم السواد، فكأن القلب مع توالي الغفلة عن الله سبحانه وتعالى يسود،
فيدعو نبينا صلى الله عليه وسلم ربه واسلل سقيمة قلبي. هذا ونبينا صلى الله عليه وسلم قلبه أسلم القلوب وأنقاها وأصفاها ولا شك عليه الصلاة والسلام، فكيف بقلوبنا يا إخوتاه؟ هذا موضوع حري بكل واحد منا أن يتأمله كثيرا وأن ينظر في حال قلبه دائما إذا كان يريد السلامة والفلاح عند الله سبحانه وتعالى. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kedudukan hati di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah agung. Dan seorang yang ingin dan berharap untuk bisa selamat jiwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia benar-benar memperhatikan kondisi hatinya. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada rupa kalian, kepada paras kalian, tidak pula melihat kepada tubuh kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Dan tidak ada yang samar bagi Allah, tidak ada yang tertutup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat seluruhnya. Akan tapi makna dari hadis ini, yaitu yang menjadi patokan, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dari penglihatan tersebut seorang memperoleh ganjaran atau hukuman atau azab, adalah penglihatan Allah terhadap apa yang ada di hatinya. Ini yang menjadi patokan utama. Oleh karenanya amal menjadi baik atau menjadi rusak tergantung apa yang ada di dalam hati. Karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal ini dengan sabdanya, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb." Ketahuilah bahwasanya dalam diri seorang ada segumpal daging, dalam jasad seorang ada segumpal daging. Jika segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika segumpal daging tersebut rusak, rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah segumpal daging tersebut itu adalah hati. Dan jika kita telah mengetahui bahwasanya perkaranya begitu luar biasa berkaitan dengan hati, maka hendaknya setiap kita selalu memperhatikan kondisi hatinya. Selalu memperhatikan kondisi hatinya. Kenapa? Karena hati itu mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh. Dia mudah terpengaruh, dengan sedikit pengaruh pun bisa berubah, dengan begitu cepat berubah. Dan kondisi hati itu seperti kondisi baju atau seperti kondisi tisu yang putih ini. Mudah sekali terkena kotoran, dan kalau kena kotoran sedikit dia mudah sekali terkotor. Oleh karenanya tatkala kita mengetahui kondisi hati yang mudah berubah, mudah terpengaruh, maka kita benar-benar memperhatikan kondisi hati kita setiap saat. Karenanya yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang panjang yang Nabi buka dengan doanya, "Allahumma a'inni wa la tu'in 'alayya." Ya Allah, tolonglah aku dan jangan kau tolong orang untuk mengalahkan aku. Di akhir doa tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waslul sakhimata qalbi." Ya Allah, cabutlah sakhimata qalbi, kotoran hatiku. Yaitu ya Allah, keluarkan kotoran yang ada di dalam relung hatiku. Yang disebut dengan sakhimah, ya, kata Syekh tadi menjelaskan, asalnya adalah warna hitam yang terdapat dalam bagian hati yang paling dalam. Warna hitam. Ya, seakan-akan hati ini sering kelalaian yang datang menerpa hati, berturut-turut tiada berhenti, maka mulailah menghitam hati kita. Menghitam dan menghitam. Oleh karena Nabi SAW berdoa kepada Allah, "Waslul sakhimata qalbi." Ya Allah, cabutlah kehitaman dari hatiku, kotoran hatiku cabutlah.
Padahal ini yang berdoa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu bahwasanya hati beliau adalah hati yang terbersih, hati yang paling suci. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa agar Allah menghilangkan kotoran hati beliau. Bagaimana lagi dengan kita? Oleh karenanya ini perkara yang sangat penting. Tatkala kita tahu bahwasanya hati kita sangat mudah terpengaruh dengan kotoran, dengan hal yang merusaknya, maka kita harus benar-benar memperhatikan hati kita. Al-qalbu salim huwa an-naji inda Allah azza wa jalla. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلوب السليمة قلوب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وقلوب الصالحين من بعدهم. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وإن من شيعته لإبراهيم. من شيعته يعني من شيعة نوح لأنه ذكر قبل ذلك. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء قلبه إذ جاء ربه بقلب سليم. الصالحون أصحاب القلوب السليمة. سلمت قلوبهم في الدنيا فنجوا في الآخرة. أما إن لقيت الله عز وجل بخلاف ذلك فهي الخسارة، كل الخسارة، أموالك، أولادك، مركزك، شهاداتك، كل ذلك والله لا ينفعك يوم القيامة. ستخرج من قبرك وأنت على هيئة عجيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حشر الناس وخروجهم من قبورهم إلى موقف الحساب بين يدي العظيم سبحانه وتعالى يوم هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة حتى النعال ما معهم نعال، عراة حتى الملابس لا ملابس، غرلا يعني مختونين، حتى هذه الجلدة التي قطعت من الذكر في الدنيا تعود يوم القيامة. وصدق الله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم كما بدأنا أول خلق نعيده. تقف أمام الله سبحانه وتعالى بلا شيء، خالي الوفاض، ليس معك شيء. اللهم إلا عملك الذي عملته في الدنيا. إذن لا ينفعك عند الله ما ولا ولد ولا شيء. الذي ينفع عملك عند الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما أحرى هذه الآية أن تكون نصب أعيننا دائما نتذكرها، لأن هذه الحياة فيها من المشغلات والفتن والملهيات ما يبعدنا عن هذه الحقيقة العظيمة أننا سنلقى الله وسنترك كل شيء ولن ينفعنا شيء برحمة الله إلا قلوبنا الصالحة السليمة. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih yang dimiliki oleh seorang itulah yang menyelamatkan dia pada hari kiamat kelak.
hari di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang dimiliki oleh para anbiya, para rasul, dan juga orang-orang soleh setelah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh jaa rabbahu biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya di antara pengikut Nabi Nuh alaihissalam, karena sebelum ayat ini Allah bercerita tentang Nabi Nuh alaihissalam, di antara pengikut Nabi Nuh alaihissalam penerusnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh jaa rabbahu biqalbin salim, tatkala dia bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Maka orang-orang soleh, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Tatkala hati mereka bersih di dunia, maka mereka pun selamat di akhirat. Akan tapi, wahai hamba Allah, jika engkau bertemu dengan Allah, ternyata hatimu tidak bersih, ternyata hatimu kotor, maka berhati-hatilah bagaimana engkau akan meraih keselamatan. Ketahuilah bahwasanya apa yang kau kumpulkan di dunia ini, hartamu, anak-anakmu, ya, perdaganganmu, segala yang kau miliki, tidak akan bermanfaat pada hari kiamat kelak jika ternyata kau datang kepada Allah dengan membawa hati yang tidak bersih. Tahukah bagaimana engkau akan keluar dari dunia ini? Engkau akan keluar dari dunia ini dengan kondisi yang sangat menakjubkan, sangat mengenaskan. Nabi SAW menjelaskan tentang sifat orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kata Rasulullah SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Sungguhnya manusia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dalam kondisi hufatan, tidak memakai alas kaki. Jangankan kemewahan, jangankan mobil, jangankan dunia, kau saja tidak punya sendal pada hari tersebut, sendal kau tidak bawa. Uratan, jangankan perhiasan dunia, bajumu saja kau tidak punya pada hari tersebut. Kau tidak akan keluar dengan memakai baju, keluar dalam kondisi tidak berpakaian. Ghurlan, demikian juga dalam kondisi belum disunat, akan dikembalikan kondisimu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan datang kepada kami furada, bersendirian, sebagaimana kami ciptakan kalian sebelumnya, yang tadinya sudah disunat kembali lagi dalam kondisi belum disunat. Waqtaraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum, dan seluruh yang kami pernah belikan kepada kalian tatkala di dunia kalian akan tinggalkan, tidak ada yang akan kalian bawa. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mulai penciptaan kami akan ulangi lagi. Buhman, dalam kondisi tidak membawa apa-apa. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi perhatian Allah pada hari kiamat kelak adalah amalanmu. Amalanmu, bagaimana hatimu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa man atallaha biqalbin salim." Yang selamat pada hari tersebut adalah yang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang bersih. Oleh karenanya ayat ini selalu kita ingat-ingat, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta tidak bermanfaat, seluruh harta yang kita kumpulkan tidak bermanfaat, anak-anak yang kita banggakan tidak akan bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Jadikan ayat tersebut selalu di hadapan mata kita agar kita senantiasa memperhatikan hati kita. Karena di dunia ini, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali perkara yang menggiurkan, banyak sekali perkara yang melalaikan, sehingga kita lupa seakan-akan kita tidak akan bertemu dengan Allah. Kita lupa bahwasanya dunia yang kita akan kumpulkan ini akan kita tinggalkan seluruhnya. Kita lupa bahwasanya kita akan mati dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu jadikan ayat ini di hadapan mata kita, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali
orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. بعض الناس يسأل بعضهم بعض الناس يسأل بعضهم ما هو هدفك في هذه الحياة؟ ما هو هدفك في هذه الحياة؟ يعني ما هو الشيء العظيم الغاية التي تسعى لها في هذه الحياة؟ أصحاب القلوب والعقول الضعيفة همتهم قاصرة على هذه الحياة الدنيا الدنيئة التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. كم يا إخوتا يباع جناح البعوضة؟ إذا كان عندي جناح بعوضة بكم تشترونه يا إخوتا؟ كم تدفعون فيه؟ هذا هو قدر الحياة عند الله عز وجل. هذا الذي همته قاصرة على هذه الحياة يقول همتي هدفي في الحياة أن أصبح كذا وكذا وأن أحمل الشهادة العليا كذا وكذا وأن أحصل من المال كذا وكذا. هذا هو هدفه في الحياة. لكن أهل القلوب السليمة الصافية والعقول الكبيرة همتهم في الحياة شيء آخر. يريدون أن يصلوا إلى ما وصل إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيجيئون ربهم بقلب سليم. هذا هو الهدف الأسمى، هذه هي الحقيقة الكبرى التي ينبغي أن يعيش كل واحد منا لأجل تحقيقها. كيف أجيء ربي بقلب سليم؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء ربه بقلب سليم، وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، جعله الله عز وجل قدوة لهذه الأمة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قدوة لنا وأسوة عليه الصلاة والسلام، جاء ربه بقلب سليم. وأخوه محمد صلى الله عليه وسلم جاء ربه بقلب سليم، وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين ومن بعدهم أصحاب نبينا محمد عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم، ثم الشهداء والصالحون من بعدهم جاءوا ربهم بقلب سليم. كيف أجيء ربي بقلب سليم؟ ضع هذه عنوان حياتك، هذا هو الهدف الذي ينبغي من يومك هذا أن تجعله الهدف رقم واحد. ليس المقصود بكلامي أن يعرض الإنسان عن هذه الحياة الدنيا، كلا، ولكن ضعها في موضعها، ضعها في رقم اثنين في الخلف، لكن رقم واحد هو الشيء الذي تشغل عقلك وقلبك فيه أكثر. كيف أجيء ربي بقلب سليم؟ Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang bertanya kepada yang lainnya, sungguhnya apa tujuanmu hidup dalam kehidupan ini? Apa cita-citamu? Tentunya cita-cita tujuan adalah perkara yang besar yang setiap orang berusaha untuk meraihnya dalam kehidupan ini. Adapun orang-orang yang memiliki akal yang rendah, maka tujuan mereka, cita-cita mereka hanya terbatas pada dunia yang sangat rendah. Yang dunia tersebut tidaklah bernilai di sisi Allah, ya, kecuali seperti sayap seekor nyamuk. Sayap seekor nyamuk berapa dijual? Kalau seandainya saya memiliki sayap nyamuk, kalian ingin beli sayap nyamuk dariku berapa? Sangat tidak bernilai. Orang-orang yang akalnya rendah, maka demikianlah
tujuan mereka, cita-cita mereka hanyalah untuk murni perkara dunia. Tujuannya adalah bagaimana bisa meraih harta yang banyak. Saya ingin meraih gelar yang tinggi supaya bisa menghasilkan uang yang banyak. Saya ingin bisa mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Itulah tujuan mereka, dulu cita-cita mereka. Akan tetapi, orang-orang yang memiliki hati yang bersih, memiliki akal yang besar, maka cita-cita mereka perkara yang lain. Mereka ingin bisa mencapai apa yang telah dicapai oleh Ibrahim alaihissalam. Sungguh Ibrahim telah bertemu dengan Rabbnya dengan membawa hati yang bersih, maka mereka ingin pula bertemu dengan Rabb mereka dengan membawa hati yang bersih. Inilah tujuan yang termulia, inilah tujuan yang tertinggi. Maka seorang, setiap kita bertanya dalam dirinya dan menjadikan cita-cita kehidupannya, bagaimana saya bisa bertemu dengan Rabb saya dengan bawa hati yang bersih. Ingatlah, Ibrahim alaihissalam adalah teladan kita. Bahkan Ibrahim alaihissalam adalah teladan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutlah agama Ibrahim yang lurus. Maka Ibrahim alaihissalam adalah qudwah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi para anbiya. Ibrahim alaihissalam telah bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Para sahabat telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Para syuhada telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Para salihun telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa bertemu dengan Rabb kita dengan hati yang bersih? Jadikanlah ini sebagai cita-cita kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hendaknya kita menjadikan cita-cita kehidupan kita sejak saat ini, bahwasanya kita berusaha bertemu dengan Rabb kita dengan membawa hati yang bersih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah maksud dari pembahasan kita yaitu kita berpaling dari dunia. Tidak. Bukan maksudnya kita menghindari dunia. Tapi jangan jadikan dunia sebagai nomor satu. Yang jadi nomor satu harusnya bagaimana kita bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Tempatkanlah dunia pada tempatnya. Jadikanlah dunia nomor dua. Tapi yang selalu di hadapan mata kita, yang selalu menjadi cita-cita kita adalah bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. القلب السليم هو الذي جمع خمسة أوصاف انتبه لها واجعل هذا العلم وهذه وصية أوصي بها نفسي أولا وأوصيك بها أخي الحبيب هذا العلم احرص على أن يصل إلى قلبك إلى أن يكون علما يتبعه عمل الأمر أن القلب السليم هو ما جمع خمسة أوصاف الوصف الأول هو القلب الذي أسلم الوصف الثاني هو القلب الذي سلم الوصف الثالث هو القلب الذي استسلم الوصف الرابع هو الوصف الذي سلم الوصف الخامس هو القلب الذي سالم هذه خمسة أوصاف
Al-qalbu salim wal-qalbu alladhi aslama wa sallama wa istaslama wa salima wa salam. Aslama lillah wa sallama liittiba'i rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa istaslama liqada'i llahi wa qadarihi wa salima min kulli ma yaqta'uhu 'ani llahi 'azza wa jalla wa dhikrihi wa salama awliya Allah wa 'ada a'da' Allah. هذه الأوصاف الخمسة هي أوصاف القلب السليم. من جاء ربه بهذا القلب الموصوف بهذه الصفات فليبشر بالخير العظيم. فأرعي سمعك وافتح قلبك لبيان هذه الأوصاف الخمسة يا رعاك الله. نعم. أسلم لله، سلم لاتباع رسوله. Mohon maaf para hadirin, saya tidak mendengar dengan baik ya. Berikutnya beliau menjelaskan tentang apa itu hakikat daripada al-qalbu salim, yaitu hati yang bersih. Ya, yang dengan hati yang bersih ini maka kita akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inti dari pembahasan beliau tadi bahwasanya hati yang bersih adalah hati yang padanya terdapat lima sifat. Maka barang siapa yang memperoleh sifat tersebut, dia dapat di dalam hatinya lima sifat tersebut, maka hendaknya dia bergembira. Berarti dia telah memiliki hati yang bersih. Lima sifat tersebut, yang pertama, qalbun aslam, yaitu hati yang tunduk lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, qalbun sallam, liittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah hati yang tunduk kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, qalbun istaslam. Yang itu adalah hati yang pasrah. Istaslam artinya pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari seluruh perkara yang memutuskan dia dari Allah, yang memutuskan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, qalbun salam, yaitu hati yang dia berdamai mencintai nama-nama Allah Subhanahu, mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan dia memusuhi ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memiliki sifat lima sifat dalam hatinya ini, maka dia memiliki hati yang bersih. Maka pasang pendengaran baik-baik, pasang hati baik-baik untuk mendengar penjelasan tentang lima sifat hati yang bersih ini. أول وصف للقلب السليم، أول صفة للقلب السليم هو القلب الذي أسلم لله. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. القلب الذي أسلم لله هو الذي حقق توحيد الله وسلم من كل شرك يقدح في توحيد الله. قلب سليم ليس فيه أدنى تعلق بغير الله عز وجل، قلب صاف محبته لله، خوفه من الله، توكله على الله، رغبته، إنابته، كلها إلى الله عز وجل. إن دعا دعا الله، إن نذر نذر لله، إن حج أو صام أو صلى أو طاف أو ذبح أو فعل أي عبادة توجه بها إلى الله عز وجل. كل شيء في حياته
يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لأن إليه المنتهى وأن إلى ربك المنتهى، منتهى القصد والإرادة والمحبة والخوف والإنابة والعبادة كلها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يجب علينا يا عباد الله، وهذا الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجله، أن نسلم لرب العالمين، أن تسلم قلوبنا لله سبحانه وتعالى. فالله الأكبر، إذا صلينا يا إخوتاه ماذا نقول؟ الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، ومحبته في القلوب وخوفه ورجاؤه يجب أن يكون أكبر. الله أكبر. إذن التوحيد والسلامة من الشرك، لا يمكن أن يكون القلب سليما والله لو تعلق بغير الله، بل هذا هو الجريمة الكبرى، أن يشرك مع الله عز وجل غيره. لا توجد جريمة على وجه الأرض أعظم، لا توجد جريمة على وجه الأرض أعظم من هذه الجريمة على الإطلاق. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ الصحابة يا إخوتاه همهم هم عجيب، همهم الآخرة، همهم معرفة ما يحبه الله ما يبغضه الله، حتى يفعل ما يحب ويجتنب ما يبغض. هكذا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلمون الشيء الذي ينفعهم عند الله. أيا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. من خلقنا؟ أليس هو الله؟ من أحيانا؟ من يميتنا؟ من يرزقنا؟ من الذي يضحكنا ويبكينا ويغنينا ويفقرنا ويقنينا؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ إذن واجب أن نعبده، ولا يجوز أن نتوجه بالعبادة لغيره، فإن هذا هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، لأن الله هو الغني، فإذا شاركه أحد فيما يستحقه اشتد غضب الله على هذا الإنسان. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن التوحيد لا بد أن يعمر هذا القلب إذا كان يريد أن يكون سليما، لا بد أن يسلم من الشرك كله، قليله وكثيره، كبيره وصغيره. هذا هو القلب السليم. حاضرين رحمتي oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala، sifat yang pertama adalah hati yang tunduk kepada Allah. Al-qalbu alladhi aslama lillah, yaitu hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman tentang Ibrahim alaihissalam, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Tatkala Rabbnya berkata kepada Ibrahim, tunduklah engkau, maka Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin, aku tunduk kepada penguasa alam semesta. Hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati yang memantapkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih dari seluruh perkara yang merusak tauhidnya. Hati yang bersih dari segala bentuk kesyirikan. Hati yang sama sekali tidak ada ketergantungan meskipun sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang suci, yang bersih, yang di mana kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takutnya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapannya, ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia berdoa, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia berhaji, maka dia berhaji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia salat,
maka dia salat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia menyembelih, maka dia menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa hadis tersebut mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seluruh ibadah yang dia lakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang telah menciptakan kita, maka dialah yang kita tunduk kepadanya, semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar? Tatkala kita salat, kalimat pertama yang kita ucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Maha Besar atas segala sesuatu. Maka seluruh yang ada di hati kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang bersih adalah hati yang penuh dengan ketauhidan, yang selamat dari segala bentuk kesyirikan. Dan tidak mungkin hati itu bisa aslam, bisa bersih, kalau ternyata dia masih berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, kemungkaran yang paling besar, ya, adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemungkaran di atas muka bumi ini yang paling besar, yang paling berbahaya, yang paling buruk seperti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zham?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Dosa apa yang paling dahsyat? Dosa apa yang paling agung? Dosa apa yang paling mengerikan? Lihatlah para sahabat, apa yang dipikirkan mereka selalu? Mereka selalu memikirkan tentang akhirat. Mereka selalu mikir apa yang dicintai oleh Allah untuk mereka lakukan dan apa yang dibenci oleh Allah untuk mereka jauhi. Mereka ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Maka pertanyaan mereka, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Agar mereka tahu inilah yang paling berbahaya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Yaitu engkau mengambil tandingan bagi Allah, padahal yang menciptakan engkau hanyalah Allah semata. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberi rezeki kepada kita, yang beri kesehatan kepada kita, yang buat kita bahagia, yang bisa membuat kita tertawa, yang buat kita tenteram. Maka cuma dialah yang berhak untuk kita ibadahi. Jangan sampai engkau kemudian menggantungkan dirimu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan kesyirikan. Ini adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah satu-satunya yang Maha Kaya. Adapun selain Allah, semuanya kembali dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka ani syirk, man amila amalan asyraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Aku tidak butuh dengan syarikat, aku tidak butuh dengan pendamping, aku tidak butuh dengan penyaing. Allah Maha Kaya. Maka barang siapa yang beramal satu amalan, kemudian ternyata dia mengambil tandingan bagiku, dia mengambil syarikat bagiku, maka Allah sangat murka. Kata Allah, taraktuhu wa syirkahu. Aku akan tinggalkan dia, aku akan biarkan dia dan kesyirikan yang dia lakukan. Oleh karenanya, hati yang bersih adalah hati yang dipenuhi dengan tauhid dan selamat dari segala bentuk kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, syirik yang tampak maupun syirik yang tersembunyi. الشرك يا إخوتاه مرض، وأي مرض؟ قال الله عز وجل في وصف قلوب المشركين من الذين عبدوا غير الله من المنافقين، هؤلاء المشركون الذين جعلوا مع الله عز وجل غيره في العبادة، اتخذوا مع الله نداً يعبدونه كما يعبدون الله. ماذا قال الله عز وجل في وصف هؤلاء الكفار؟ قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قلوب مريضة، هذا الذي يتوجه بالعبادة إلى ما هو تراب أو ما يؤول إلى تراب ويغفل عن رب الأرباب، لا شك أن قلبه مريض بخلاف أهل التوحيد الخالص الذين سلمت قلوبهم لله. أهل الأرض كلهم
يرونهم لا شيء، يتلاشى الناس كبيرهم وصغيرهم في أعينهم وفي قلوبهم إذا ذكر الله العظيم سبحانه وتعالى، فكيف يتوجهون إليهم؟ وكل الذي فوق التراب تراب، قلوبهم معمورة بحب الله عز وجل والإخلاص له، ولذلك هم أهل سلامة من الشرك، لا كبيره ولا حتى صغيره، لأن الشرك يا إخوتاه أكبر جريمة على وجه الأرض، أكبر جريمة تقع على وجه الأرض هي أن يشرك مع الله غيره في العبادة. أي والله، أي جريمة تتخيلها من قتل وفواحش وسرقات واعتداءات، كلها جرائم عظيمة، ولكنها أقل بكثير من الجريمة الكبرى وهي الشرك بالله عز وجل. لما؟ لأن الشرك أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. الظلم في اللغة العربية هو وضع الشيء في غير موضعه، فأي ظلم أعظم من أن تضع العبادة في غير موضعها؟ سبحان الله العظيم، هل تجد أحدا أحق بالعبادة من الله العظيم فتتوجه بها إليه؟ الشرك أعظم معاندة لله. الله يخلقك لأجل أن توحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون، وتأتي فتعاند الله فتشرك به، تفعل ضد الشيء الذي خلقك من أجله. أي معاندة أعظم من هذه المعاندة؟ ولذلك نقول يا إخوتا، الشرك أعظم ذنب وعقوبته أعظم العقوبات. أي عقوبة في ذهنك على ذنب فإن عقوبة الشرك أعظم منها. الشرك ذنب لا يغفره الله، من مات عليه لم يتب إلى الله منه والله لا يغفر له ذلك، هذا كلام الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، انتهى الأمر، حكم الله، والله لا يبدل القول لديه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثانيا، الشرك ذنب يحبط جميع الأعمال. والله يا إخوته، لو أن إنسانا عاش في هذه الحياة 70، 80، 90 سنة قضاها كلها في طاعة الله، في ذكر وصلاة وقيام وصيام وإنفاق وحج وعمرة، ولكنه في آخر دقيقتين في حياته دعا ميتا من الأموات، يعني أشرك مع الله في الدعاء، قال يا رسول الله المدد المدد، يا رسول الله المدد المدد، ومات على هذا. ما مصير 90 سنة من العمل الصالح؟ الجواب لا شيء، يجعلها الله هباء منثورة، صفر، لا قيمة لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه أعمال المشركين والعياذ بالله. الشرك ثالثا ذنب يخلد صاحبه في النار أبد الآبدين. المشرك إذا لقي الله لا حظ له في رحمة الله. قال الله عز وجل عن هؤلاء المشركين، وصفهم الله عز وجل بوصف عجيب، فقال أولئك يئسوا من رحمتي. الله أكبر، يئسوا من رحمة الله، والله لا حظ لهم في رحمة الله، ولذلك عذابهم دائم متصل
إلى ما لا نهاية، خالدون فيها في جهنم والعياذ بالله أبد الآباد. ذنب هذا شأنه، أليس حريا يا إخوتاه بأن نخاف منه وأن نحذر وأن نتعلمه لنحذره؟ والله إنه لكذلك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين وأبو الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم يدعو الله فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا وهو الإمام في التوحيد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس توحيدا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يخاف من الشرك. ألسنا أولى أن نخاف منه وأن نحذره لأن له هذا الخطر العظيم؟ نعم. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah syirik adalah penyakit, bahkan penyakit yang terbesar, penyakit yang terbahaya, penyakit yang paling parah. Allah Subhanahu wa taala tatkala mensifati orang-orang musyrikin yang mereka juga adalah orang-orang munafik yang hati mereka musyrik namun mereka mengaku beriman kepada Allah secara lisan, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sifat hati mereka, orang-orang musyrikin yang mereka mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menyembah selain Allah sebagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakit tersebut? Penyakit kesyirikan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak dikatakan orang yang musyrik orang yang hatinya berpenyakit? Dia menyembah kepada makhluk yang terbuat dari tanah kemudian akan kembali menjadi tanah, itu yang dia sembah. Lantas dia meninggalkan peribadatan kepada Rabbul Arbab, kepada penguasa alam semesta, pencipta seluruh makhluk. Maka orang seperti ini tidak diragukan bahwasanya hatinya sakit. Hatinya sakit kronis. Berbeda dengan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang bertauhid mau menyembah kepada makhluk yang terbuat dari tanah? Wa kullu ma fawqa turabin turabun, dan seluruh yang ada di atas muka bumi adalah dari tanah. Bagaimana dia menyembah tanah atau yang akan kembali menjadi tanah? Maka hati mereka bersih, hati mereka suci daripada kesyirikan. Kesyirikan sebagaimana tadi telah kita sampaikan adalah kemungkaran yang terbesar, atau kita katakan kriminal yang paling berbahaya di atas muka bumi adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala kemungkaran, segala keburukan yang engkau hayalkan dalam dadamu, dalam hatimu, maka syirik lebih parah daripada kemungkaran tersebut. Apapun kemungkaran yang kau hayalkan dalam dirimu, apakah pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan yang lainnya, masih lebih parah syirik. Kenapa? Karena syirik adalah a'zamu dzulm, kezaliman yang paling besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat dahsyat, yang sangat agung, yang sangat besar. Dan zulm dalam bahasa Arab artinya wadhu'u syai'i fi ghairi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan kezaliman yang paling besar adalah manusia meletakkan ibadah kepada makhluk bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia meletakkan ibadah kepada makhluk, itulah kezaliman yang paling tidak pas tempatnya. Kezaliman yang paling parah, harusnya ibadah diletakkan kepada pencipta alam semesta, kemudian diletakkan kepada makhluk semisalnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, untuk mentauhidkan Aku. Lantas datang seorang musyrik yang Allah telah ciptakan dia, Allah telah berikan dia berbagai macam anugerah, Allah telah beri rizki kepada dia, kemudian dia beribadah kepada selain Allah. Allah ciptakan dia untuk beribadah kepada Allah, ternyata dia melakukan lawan dari itu semua, dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak daripada jarimah, puncak daripada kemungkaran.
tidak ada kemungkaran yang lebih parah daripada ini. Tuhan menciptakan Anda, Tuhan berikan Anda rezeki supaya Anda menyembah Tuhan, ternyata Anda malah menentang, Anda malah melawan, Anda malah menyembah kepada selain Tuhan, menyembah kepada makhluk semisal Anda, maka ini adalah dosa yang terbesar, bentuk kemungkaran yang paling besar. Dan ketahuilah bahwasanya azab, hukuman terhadap kesyirikan adalah hukuman terbesar. Maka hukuman apa saja, azab apa saja yang Anda khayalkan dalam diri Anda, masih lebih besar hukuman kepada orang yang melakukan kesyirikan. Mungkin kita bayangkan pencurian, bagaimana sisanya nanti di akhirat kelak. Mungkin kita bayangkan bagaimana pembunuhan, siksaannya kerak di akhirat kelak. Bagaimana durhaka kepada orang tua, siksanya bagaimana di akhirat kelak. Syirik lebih daripada itu semua. Dosa yang akan Allah berikan kepada orang musyrik lebih dari seluruh dosa-dosa, hukuman yang Allah berikan kepada dosa-dosa yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Vonis dari Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Ini menunjukkan syirik adalah dosa terbesar. Azabnya azab yang terbesar. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Di antara berbahayanya syirik adalah syirik menghapuskan seluruh amal. Kalau ada seorang hidup selama 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Seluruh waktunya dihabiskan untuk beribadah. Dia berzikir kepada Allah, dia berhaji, dia berumrah, dia salat, dia puasa, dia bersedekah. Menyembelih dan yang lainnya seluruhnya. Kemudian ternyata di akhir hayatnya 2 detik atau 2 menit sebelum dia meninggal dunia, ternyata dia terjerumus dalam kesyirikan. Dia berdoa kepada mayat, berdoa kepada orang sudah meninggal dunia, atau dia berkata, ya Rasulullah al-madad al-madad, ya Rasulullah berikanlah pertolongan kepada kami, berikanlah pertolongan kepada kami. Kemudian dia meninggal tatkala itu, maka seluruh amal solehnya selama 90 tahun, apa yang terjadi dengan amal solehnya? Semuanya sia-sia. Semuanya akan menjadi debu yang berterbangan, tidak ada nilainya sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Maka pada hari kiamat kelak, kami akan datang kepada amal soleh mereka, kami tampakkan kepada mereka, lantas rubah amalan tersebut menjadi debu yang berterbangan, tidak ada nilainya sama sekali. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara bahayanya syirik, barang siapa yang meninggal dalam kondisi syirik, dia akan kekal selama-lamanya di neraka jahannam. Tidak ada sedikit pun rahmat yang akan sampai kepadanya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pelaku dosa-dosa yang lain, kalau mereka masuk neraka, suatu saat mereka akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat mereka bisa keluar dari neraka jahannam. Adapun musyrik, tidak ada sedikit pun rahmat Allah yang akan sampai kepadanya. Mereka telah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang mereka, ulaika yaisuna yaisu min rahmati, ya, mereka adalah orang-orang yang telah putus asa dari rahmatku. Mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mereka di akhirat kelak akan masuk dalam neraka jahannam selama-lamanya. Tatkala kita mengetahui tentang bahayanya syirik seperti ini, maka hendaknya kita berusaha takut kepada kesyirikan. Berusaha kita pelajari apa itu syirik untuk kita jauhi. Lihatlah Ibrahim alaihissalam, dan dia adalah imamul muwahhidin, pemimpin seluruh ahli tauhid. Orang yang paling bertauhid di alam semesta ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Ibrahim alaihissalam. Nomor 2 dalam masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia masih tetap berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Beliau berdoa alaihissalam, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Rabbku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Ya Allah, sungguhnya berhala-berhala tersebut, kesyirikan-kesyirikan tersebut telah menyesatkan banyak manusia. Padahal beliau adalah orang yang paling bertauhid, meskipun demikian beliau masih saja takut kepada dosa syirik. As-sifatu tsaniyah lil qalbi salim هو القلب الذي سلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه قلب سليم قدوته
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعل كما فعل ويترك ما ترك وينتهي عما نهى ويصدقه في أخباره عليه الصلاة والسلام. هذا هو القلب السليم، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي سنسأل عنه، فلا أحد من البشر سنسأل عنه سواه عليه الصلاة والسلام في موضعين عظيمين. إذا وضعنا في قبورنا وإذا بعثنا يوم القيامة لن نسأل عن أحد إلا عن رجل واحد، هو محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم. في قبورنا سنسأل ماذا أجبنا رسول الله، من هذا الذي بعث فيكم؟ ويوم القيامة سنسأل عنه صلى الله عليه وسلم، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ رسولنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، إذن سنسأل عنه. في صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه، الحديث طويل وفيه ما يحكيه صلى الله عليه وسلم من كلام ربه، يعني حديث قدسي، فيه يقول سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. والله إنه لحديث عظيم، حري أن يقف الإنسان عنده مليا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام تدري لماذا بعثه الله؟ بعثه لأمرين، الأول يتعلق به هو عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني يتعلق بنا نحن معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنما بعثتك لأبتليك، ابتلاء وامتحان في قيامه بأعباء الرسالة وإبلاغ أمر الله عز وجل، هذا الذي يتعلق به عليه الصلاة والسلام. أما الأمر الذي يتعلق بنا فالله جعله ابتلاء وامتحانا لنا، هل نقتدي به؟ هل نأتسي به؟ هل نتبعه عليه الصلاة والسلام؟ هل يكون قوله المقدم على جميع الأقوال؟ هل تكون سنته في قلوبنا وعلى جوارحنا؟ أعظم ما يكون حرصا وعملا وتطبيقا: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. قال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وتعزروه، واجب علينا أن نعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعزيره نصرته، وتوقروه توقيره عليه الصلاة والسلام هو تعظيمه. لا بد من تعظيمه في القلب وبالجوارح، لا بد من أن نتبعه عليه الصلاة والسلام، لا نقدم على قوله قولا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا يجوز لنا أن نرفع الأصوات في حضرته لو كان حيا عليه الصلاة والسلام: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
وفي مسجده عليه الصلاة والسلام أدبا له تأدبا معه لا نرفع أصواتنا. وأيضا ألا نرفع صوتا أمام سنته ولا نقدم رأيا ولا مذهبا ولا قول شيخ ولا قول معظم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الأقوال تطرح، كل المذاهب تسقط أمام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان أهل الأرض جميعا في جانب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب، لو كنت صاحب قلب سليم كنت في هذا الجانب الذي فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sifat yang kedua dari hati yang bersih yaitu al-qalbul ladzi sallama li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tibaan, yaitu hati yang tunduk untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah adalah kedua kita, teladan kita. Maka seorang tatkala tunduk hatinya kepada sunnah Rasulullah sallam, maka dia mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berhenti dari apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia membenarkan seluruh apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah satu-satunya yang kita akan ditanya tentangnya di dua tempat. Tidak ada seorang pun kita akan ditanya tentangnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ditanya di kuburan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan ditanya pada hari kiamat juga tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia satu-satunya akan orang yang kita ditanya tentangnya. Dialah Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kuburan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man hadzal ladzi bu'itsa fikum?" Siapa ini orang yang telah diutus kepada kalian? Siapa? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari kiamat kelak kita juga akan ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa yauma yunadihim madza ajabtumul mursalin?" Allah akan bertanya kepada mereka, ya, apa yang kalian jawab dari seruan para rasul. Dan kita adalah umat Muhammad, kita akan ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang agung, dari hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata, "Innama ba'atsuka liabtaliyaka wa abtali bika." Sungguhnya aku ini hanya mengutusmu engkau wahai Muhammad untuk mengujimu dan menjadikan engkau sebagai ujian. Aku mengutusmu engkau wahai Muhammad untuk mengujimu dan menjadikan engkau sebagai ujian. Ada dua perkara yang Allah sebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, perkara berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah mengutus nabi, sengaja Allah ingin menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menyampaikan dakwah, bagaimana menghadapi gangguan umatnya, bagaimana kesabarannya. Allah sengaja menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tujuan Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan kita. Allah ingin menjadikan nabi sebagai ujian bagi umatnya. Kita diuji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diuji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ujian bagi kita. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita? Apakah kita mendahulukan perkataannya daripada perkataan yang lainnya? Apakah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam hati-hati kita dan nampak dalam anggota tubuh kita? Apakah kita beramal sesuai dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah menjadikan nabi sebagai ujian bagi kita. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, sungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai saksi, sebagai beri kabar gembira dan sebagai peringatan. Litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan agar kalian menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar kalian mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi adalah ujian. Allah tatkala utus Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuan Allah agar kalian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kalian menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hati yang bersih adalah hati yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang tidak akan mendahulukan perkataan orang lain di hadapan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi." Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kalian mengedepankan perkataan orang lain di atas perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi masih hidup, kita tidak boleh mengangkat suara kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sudah meninggal, kita di Masjid Nabawi, jangan kita angkat suara kita keras-keras sebagai bentuk beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengangkat suara tidak boleh lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian kita mengedepankan pendapat orang daripada pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ketahuilah seluruh pendapat, seluruh perkataan, seluruh mazhab kalau dihadapkan dengan pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadapkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruhnya akan jatuh. Seluruhnya dibuang kalau ternyata menyelisihi pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seandainya seluruh orang cerdas berkumpul di satu sisi, kemudian di sisi yang lain ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang hatinya bersih, maka dia akan bergabung bersama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun seluruh orang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذن القلب السليم يا إخوتاه هو القلب الذي عمر بالسنة ومحبتها واتباعها، وبالتالي سلم من ضدها وهو البدعة. قلنا في الأمر الأول القلب السليم الذي سلم من الشرك، ونقول الآن القلب السليم أيضا هو الذي سلم من الابتداع في دين الله عز وجل، البدعة. شر الأمور بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. البدع في الدين، أن نزيد على السنة، أن نحدث من عند أنفسنا تعبدا لله عز وجل ما أنزل الله به من سلطان. يا لله العجب، عبد الله، ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، إنما الشأن أن تعبد الله بما يحب. اجعل هذه قاعدة في حياتك. البدعة شر وفساد وظلام للقلب ومرض فيه يا عباد الله. البدعة اتباع للهوى. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. طريقا ليس لهم ثالث، إما اتباع السنة أو البدعة، يعني اتباع الهوى، واتباع الهوى ضلال عظيم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن البدعة أولا اتباع للهوى، البدعة ثانيا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ البلاغ المبين. يعني علم أن في هذا الأمر المحدث، سواء كان ذكرا، صلاة، مولدا، احتفالا، أن فيه خيرا يقرب إلى الله، وسكت عليه الصلاة والسلام وكتم وما بين. وهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، من يجرؤ على هذا من المسلمين؟ الأمر الثالث أن في البدعة اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم أنه
جهل دين الله وعلمه المحدث وهذا لا يجرؤ عليه مسلم. كيف نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح في البخاري وغيره: أنا أعلمكم بالله، أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أعلم الناس بدين الله والله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المحدث المبتدع يقول: لا، أنا أعلم شيئا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنتقرب إلى الله بما لم يحدث. حذار يا عبد الله، والله إن قلبك لا يكون سليما لو كانت أعمالك على البدعة لا على السنة. قبل أن تفعل أي شيء تريد أن تتقرب به إلى الله، قف لحظة واسأل: هل فعل هذا رسول الله؟ إن فعل فقل على الرأس وعلى العين. إن وجدت خاتم النبوة، هذا العمل مختوم بخاتم النبوة، فأقبل عليه بدون تردد. أما إن لم يكن عليه هذا الخاتم، إن لم يكن فعله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، فإياك وإياه، فإنه والله لا يزيدك من الله إلا بعدا. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih adalah hati yang dipenuhi dengan sunnah, yang cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga hati yang bersih, hati yang selamat adalah hati yang selamat dari lawan daripada sunnah, yaitu nya sunnah adalah bid'ah. Hati yang bersih adalah hati yang bersih bid'ah. Sebagaimana telah kita jelaskan awal, bahwasanya hati yang bersih adalah hati yang tunduk kepada Allah dan kelazimannya adalah bersih daripada kesyirikan. Maka perkara yang kedua ini kita juga katakan, hati yang bersih, hati yang selamat adalah yang tunduk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersih dan selamat dari lautnya, yaitu selamat daripada bid'ah. Dan bid'ah adalah sungguh sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, yang tidak berbicara kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah berkata, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru dalam agama, perkara-perkara bid'ah. Maka barang siapa yang berani-berani menambahkan perkara dalam agama, ini sangat berbahaya. Sunnah sudah ada. Sunnah sudah ada, kemudian dia beri tambahan terhadap sunnah tersebut. Siapa yang berani melakukannya? Menambah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai hamba Allah, yang penting bukanlah bagaimana engkau menyembah Allah dengan apa yang engkau sukai, dengan cara yang kau kehendaki. Itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan caramu. Dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya bid'ah berbahaya dari beberapa sisi. Yang pertama, bid'ah adalah mengikuti hawa nafsu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah, kalau ternyata mereka tidak memenuhi seruanmu ya Rasulullah, ketahuilah bahwasanya mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Maka kalau ada orang gemar melakukan bid'ah, maka sungguhnya dia telah mengikuti hawa nafsu. Tidak ada jalan yang ketiga, jalan cuma dua, ikut sunnah atau ikut nafsu. Tidak ada jalan tengah. Kalau Anda tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti Anda mengikuti hawa nafsu. Kalau Anda tidak tunduk, kalau Anda tidak ikut hawa nafsu, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang buat Anda tidak mau ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berarti ada hawa nafsu. Kalau Anda tidak ikut hawa nafsu, apa susahnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian
Yang kedua di antara bahaya bid'ah, bahwasanya orang melakukan bid'ah, dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak amanah. Ada perkara yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Nabi telah berkhianat. Makanya dia melakukan ibadah-ibadah, perayaan-perayaan. Kemudian dia mengatakan ini sunnah, ini ibadah. Kalau itu baik, perayaan-perayaan tersebut baik. Kalau Nabi tahu, harusnya Nabi sampaikan. Tatkala Nabi tidak menyampaikan, padahal Nabi tahu itu baik, ini berarti tuduhan Nabi telah menyembunyikan sebagian ajaran Islam. Ini konsekuensi dari melakukan bid'ah demikian. Anda mengatakan ini baik, dan Nabi mengetahuinya. Kenapa Nabi tidak menyampaikan? Anda yang menyampaikan. Berarti secara tidak langsung, Anda menuduh Nabi SAW telah berkhianat. Ini bahaya yang kedua. Bahaya yang ketiga, orang melakukan bid'ah, konsekuensinya adalah dia menuduh Nabi tidak berilmu. Menuduh Nabi dengan kejahilan. Padahal Nabi SAW telah mengatakan, Ana a'lamukum billah, wa atqakum wa akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling mengerti daripada kalian. Yang paling berilmu daripada kalian. Aku yang paling takut kepada Allah. Aku yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia melakukan perkara-perkara bid'ah, ya, yang Nabi tidak ketahui. Yang dia anggap ini adalah bagian agama. Ya. Seakan-akan dia mengatakan, Nabi tidak mengerti kalau ini bagus. Nabi tidak mengerti kalau ini baik. Maka saya yang jelaskan. Saya yang jelaskan. Saya yang syiarkan. Seakan-akan dia menurut Nabi tidak mengerti akan perkara-perkara yang baik. Maka seorang tatkala hendak melakukan ibadah apapun, berhenti sebentar dulu. Jangan langsung melakukan perkara tersebut. Cek dulu, apakah amalan yang akan dia lakukan ini sudah ada stempel kenabian? Ini sunnah Nabi atau bukan? Sudah ada stempelnya atau tidak? Kalau ini merupakan sunnah Nabi, lakukan, jangan ragu-ragu. Tapi kalau ternyata amalan tersebut tidak ada stempel kenabian, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, maka berhenti, jangan lakukan. الصفة الثالثة يا إخوتاه للقلب السليم هو الذي سلم لقضاء الله وقدره. قلب سليم. إذا نزل قدر الله المؤلم، إذا ابتلى الله الرحيم عبده بمصيبة، صبر وسلم ورضي، قلب سليم، لأنه يعلم أن الذي ابتلاه عليم حكيم رحمن رحيم لطيف بعباده. ابتلاك لأنه يحبك ويريد الخير لك. القلب السليم يرضى. لا يمكن أن يجتمع سخط قدر الله وسلامة القلب، هذا شيء لا يمكن. أنت بين أمرين، إذا قدر الله عز وجل عليك مصيبة من المصائب في نفسك، في مالك، في ولدك، في حبيب لك، ابتلاك الله بهذا لينظر كيف تفعل. أنت بين أن تنال رضا الله وتكون من أهل القلوب السليمة، أو تنال سخط الله. إن رضيت رضي الله عنك، إن سخطت سخط الله عليك. عند الترمذي بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. كلما كان الابتلاء عظيما أبشر فالجزاء والثواب عليه عظيم. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
إذن استسلم يا عبد الله وأبشر بالخير. استسلم لله. إياك والمعاندة، إياك والمنافرة، إياك والتسخط. بعض الناس إذا نزلت المصيبة والعياذ بالله قال ما تقشعر له الجلود، يا رب ليش تفعل بي كذا؟ يا رب أنا ماذا صنعت حتى يكون كذا وكذا؟ نعوذ بالله، هذا قلب مريض مسود والعياذ بالله. أما الذي يعلم أنه عبد لله وأن الله يفعل ما يشاء وأنه لا يسأل عما يفعل وأن له الحكمة البالغة وأن هذه الدنيا ليست نهاية المطاف، ليست كل شيء، إنما هي دار ابتلاء وامتحان، وأما الثواب العظيم والحياة الحقيقية فإنها في الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية والحياة الكاملة، ليست هذه التي نعيش فيها. إذا علم كل هذا فإنه يرضى ويسلم لقدر الله، وقلبه ولسانه يقول يا الله أنا عبدك افعل بي ما تشاء، فخيرتك لي خير من خيرتي لنفسي. هذا هو القلب السليم يا إخوته. Sifat yang ketiga dari sifat hati yang bersih yaitu qalbun mustaslim, yaitu hati yang pasrah dan ridha dengan takdir Allah, dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih, seorang jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu Allah adalah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, lantas Allah menguji hambanya dengan memberikan musibah kepadanya, maka pemilik hati yang bersih, hati yang selamat akan bersabar dan dia akan ridha, dia rela dengan ujian Allah tersebut. Kenapa? Karena hati yang bersih tahu sungguhnya yang telah mengujinya adalah Allah penciptanya yang maha bijak, yang maha sayang kepadanya, yang sangat lembut kepadanya, dan dia tahu bahwasanya Allah telah mengujinya karena Allah cinta kepadanya, Allah ingin kebaikan kepadanya. Inilah hati yang bersih, hati yang ridha dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bergabung dua perkara, benci dengan takdir Allah dengan selamatnya hati, enggak mungkin. Orang mengatakan hatinya bersih, hatinya selamat, tapi dia benci dengan takdir Allah, dia benci dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya, hamba Allah, engkau di antara dua perkara. Kalau Allah mentakdirkan musibah bagimu, apakah musibah pada badanmu, apakah musibah pada hartamu, apakah musibah menimpa keluargamu, menimpa anakmu, menimpa usahamu, sungguhnya Allah hendak melihat apa yang hendak kau lakukan dengan ujian tersebut. Maka perkara, engkau di antara dua perkara, engkau meraih keridhaan Allah dan engkau menjadi pemilik hati yang bersih, yaitu jika kau rela dengan ujian Allah, atau engkau meraih kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau ridha dan pasrah dan rela dengan ujian yang Allah berikan kepadamu, maka Allah akan ridha kepadamu. Tapi jika kau benci, kau marah, kau tidak suka dengan ujian tersebut, kau marah-marah, maka engkau akan meraih kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanad, dengan hadis dengan sanad yang hasan, meriwayatkan suatu hadis dengan sanad yang hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala." Sungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala berbanding lurus sesuai dengan besarnya ujian. Oleh karenanya, wahai hamba Allah, jika Allah telah mengujimu dengan ujian yang besar, ketahuilah, bergembiralah bahwasanya pahalamu sangat besar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna Allaha idza ahabba 'abdan ibtalahu." Kalau Allah telah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka dia akan meraih keridhaan Allah, dan barang siapa yang marah, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tunduklah dan pasrahlah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan bergembiralah, maka engkau akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka engkau akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagian orang, jika ditimpa dengan musibah, maka dia pun marah, maka dia pun ngamuk. Maka dia berkata, Ya Rabbku, kenapa bisa demikian? Ya Tuhanku, kenapa bisa demikian? Apa yang telah menimpaku? Atau dia berkata, Ya Rabbku, apa yang telah aku lakukan? Kenapa kau beri ujian seperti ini? Dia protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hati yang sakit, hati yang telah menghitam. Adapun hamba Allah yang tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan musibah kepadanya untuk mengujinya, bahwasanya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Hakim, yang Maha Bijak. Allah punya rahasia-rahasia di balik semua apa yang Allah tetapkan, dan Dia tahu bahwasanya dunia bukan segalanya, dan Dia tahu bahwasanya dunia bukan tempat terakhir, dan Dia tahu bahwasanya dunia ini hanyalah darul ibtila, hanya medan ujian, dan Dia tahu bahwasanya kehidupan yang sungguhnya adalah darul akhirah. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan, dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Jika dia tahu ini semua, maka mudah baginya untuk ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwasanya ya Allah, pilihanmu untuk diriku adalah lebih baik daripada pilihanku untuk diriku sendiri. Pilihanmu untuk diriku ya Allah lebih baik daripada pilihanku untuk diriku sendiri. Maka ini adalah pemilik hati yang bersih. Sifatul rabi'ah أنه القلب الذي سلم من كل ما يقطع عن الله عز وجل ويشغل عن ذكره قلب حي قلب ذاكر لله عز وجل فأثر هذا على لسانه وأثر هذا على جوارحه فلسانه رطب من ذكر الله وجوارحه مستقيمة على طاعة الله يقابل هذا القلب المريض الذي شغل عن الله عز وجل وعن ذكره ملهي في هذه الدنيا ومفاتنها والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا سمعت ربك يقول يا أيها الذين آمنوا فأرخي سمعك فإن هذا خير تدعى إليه يا عبد الله يا أيها الذين آمنوا إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم قد يكون ابنك عدوا لك قد يكون المال الذي في جيبك عدوا لك متى؟ إذا شغلك عن طاعة الله لأن النتيجة هي الخسارة يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون لا إله إلا الله فأولئك هم الخاسرون إذا شغلتنا أموالنا دنيانا تجاراتنا أعمالنا أولادنا أزواجنا أشغلتنا عن طاعة الله أشغلتنا عن ذكر الله قدمنا ذلك على الصلاة المفروضة أصبح الإنسان غافلا عن الله يحرث في هذه الحياة كحرث الحيوان في الأرض غافل عن ذكر الله النتيجة فأولئك هم الخاسرون هذه حقيقة يا إخوتي لا بد أن نستيقظ لها الله ما خلقنا للتجارة الله ما خلقنا للوظيفة الله ما خلقنا للدراسة الله ما خلقنا لشيء من ذلك الله خلقنا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه هي الحقيقة إذن حذار يا إخوتاه أن ننشغل عن طاعة الله وذكره اعمل واشتغل ولكن لتكن الدنيا في يدك لا في قلبك هذا هو الفرق بين القلب السليم والقلب المريض
الكل يعمل في الدنيا ولكن صاحب القلب السليم الدنيا في يده أما قلبه فسليم قلبه لله صاحب القلب المريض الدنيا في قلبه ولذلك مشغول عن طاعة الله الدنيا لا بد منها لا بد من مال لا بد من وظيفة لا بد من عمل هذا شيء لا نقاش فيه ولكن المهم أن تضع الدنيا في محلها الدنيا شأنها كما قال العلماء شأن الخلاء الدنيا شأن الخلاء يعني مثل دورة المياه لا تستغني عنها أنت بحاجة إليها ولكن تأخذ منها القدر الذي تحتاجه ثم تبتعد حتى لا تشغلك كما أن دورة المياه لا أحد يدخل دورة المياه إلا ويجلس القدر الذي يحتاجه فقط ثم يخرج مسرعا لا أحد يدخل دورة المياه ويقول والله أنا مرتاح وسعيد في هذا المكان إنما خذ منها حاجتك ثم باقي وقتك وحياتك اجعلها لله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قف كثيرا عند قوله ومحياي حياتك لله من ابتدائها إلى انتهائها منذ أن تستيقظ إلى أن تنام يجب أن تكون حياتك لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له نعم Sifat yang keempat, yaitu hati yang bersih, hati yang selamat adalah hati yang selamat dari segala perkara yang menghalanginya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang selamat dari segala perkara yang memutuskan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang hatinya bersih akan berdampak nampak pada lisannya dan anggota tubuhnya. Lisannya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara anggota tubuhnya mustaqimah, istiqamah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun lawan daripada ini adalah hati yang sakit. Hati yang sakit yang senantiasa tersibukan dengan dunia sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang tenggelam dalam glamornya dunia sehingga dia lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan akan hal ini, ya ayyuhalladzina amanu. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka dengarkanlah baik-baik. Sungguhnya setelah itu pasti ada perkara yang baik untukmu. Wahai orang yang beriman, inna min amwalikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara harta kalian dan sungguhnya di antara harta anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara harta kalian, di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah. Bisa jadi ternyata anakmu adalah musuh bagimu. Dan bisa jadi harta yang ada di kantongmu ternyata adalah musuh bagimu. Kapan? Jika perkara-perkara tersebut, hartamu dan anakmu ternyata membuat engkau lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anak kalian, jangan sampai harta-harta kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang demikian ternyata lalai dari mengingat Allah gara-gara anak-anaknya, gara-gara hartanya, fa ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Makanya Allah menamakan terkadang sebagian harta, terkadang sebagian anak dikatakan musuh bagi kita. Kenapa tatkala mereka membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi musuh bagi kita? Kenapa dikatakan musuh? Karena hasilnya adalah kerugian. Hasilnya adalah kerugian di akhirat kelak. Oleh karenanya, jika ternyata dunia kita, pekerjaan kita membuat kita lalai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita lebih mendahulukan pekerjaan kita, lebih mendahulukan harta kita daripada salat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya kita benar-benar telah merugi. Allah tidak menciptakan kita untuk berdagang. Allah tidak menciptakan kita untuk mencari gelar tertinggi, tetapi Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Silakan Anda bekerja, silakan Anda belajar, silakan berdagang, tapi jadikan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Kita semua butuh dengan dunia. Tapi jadikan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Adapun hati yang sakit, maka dia benar-benar masukkan dunia dalam hatinya, ke dalam hatinya yang paling dalam. Inilah orang yang hatinya sakit. Dunia kita perlukan. Tetapi yang penting kita meletakkan dunia pada tempatnya. Kita letakkan dunia pada tempatnya. Kita perlukan dunia, jangan kita terlalu berlebihan sehingga masukkan dalam hati kita. Sebagian ulama mengatakan, dunia itu kondisinya bisa dikatakan ibarat toilet. Toilet itu, kita butuh dengan toilet. Kita butuh dengan toilet, perlu dengan toilet. Namun kalau kita sudah selesai dari toilet, kita segera keluar. Dunia kita perlukan. Kita perlukan untuk ibadah, perlukan untuk kehidupan, untuk keperluan kita. Namun jangan masukkan ke dalam hati kita. Sebagaimana seorang masuk dalam toilet, kalau sudah selesai, dia segera keluar. Dia tidak ingin lama-lama di toilet. Maka demikianlah seharusnya dunia pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwasanya salatku dan sembelihanku, hidupku dan kematianku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka berhentilah kita pada firman Allah, dan hidupku hanya untuk Allah. Maka kita harus perhatikan, tatkala kita bekerja harusnya juga karena Allah, tatkala kita mencari rizki harusnya juga karena Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita bangun tidur karena Allah Subhanahu wa taala, seluruh kegiatan kita sampai kita tidur kembali seluruhnya harusnya karena Allah Subhanahu wa taala. الوصف الخامس والأخير: القلب السليم هو القلب الذي سالم أولياء الله. قلب سليم لا يحمل في قلبه للمسلمين إلا الخير والرحمة، يحب لهم الخير كما يحبه لنفسه، ينصح لعباد الله، يوجه إلى الخير، لا يحمل قلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا، هذا قلب سليم. القلب الذي إذا رأى صاحبه على أخيه خيرا فرح من أجله وليس حسده على نعمة الله الذي أعطاه. القلب السليم الذي إذا رأى صاحبه على أخيه المسلم توجها إلى الخير وإقبالا عليه فرح وشد من أزره وساعده على ما ينفعه. القلب الذي لا يضمر الشر والحقد على إخوانه المسلمين، هذا هو القلب السليم. هو القلب الذي إذا رأى صاحبه أخاه على خطأ إنه يحزن من أجله ويحب أن يستقيم أخوه على الخير، ولذلك ينصحه ويدعوه ويترفق به، قلب سليم. ولنعلم يا إخواني أننا لن نصل إلى الجنة إلا إذا كانت قلوبنا سليمة من هذه الجهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الشاهد من الحديث أننا لن ندخل الجنة حتى نتحاب. إذا كانت بيننا المحبة كانت قلوب بعضنا لبعض سليمة، نحب الخير لبعض وننصر بعضنا ونعين بعضنا
ونشد من أزر بعضنا ونتعاون على الخير، نجتمع ونأتلف على طاعة الله عز وجل وعلى ما يحب. هذه القلوب السليمة. أما القلب المريض صاحبه فمليء، فصاحبه مليء بالبغضاء والشنآن والحقد والحسد، لا يحب أن يكون الخير إلا له. إذا رأى على أحد شيء تألم وتحسر، كيف فلان أعطاه الله ما أعطاني، عنده مال، عنده سيارة، عنده بيت، أنا ما عندي، يتمنى أن تزول النعمة عن أخيه، والعياذ بالله. حقد والعياذ بالله، سوء أدب مع الله. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب. الحاسد أساء الأدب مع الله، قلبه مريض مسود والعياذ بالله. إذن هو القلب الذي سلم تجاه إخوانه المسلمين، أحب لله وأبغض لله، هذا هو صاحب القلب السليم. نعم. صفات yang kelima yang terakhir, القلب السليم، القلب الذي سلم لأولياء الله، yaitu hati yang dia tenteram, yang dia damai dengan wali-wali Allah, dengan orang-orang yang soleh. Maksudnya bagaimana? Yaitu seorang yang memiliki hati yang bersih, yang selamat. Dia mendapati dalam dirinya, dalam hatinya, rasa sayang kepada kaum muslimin yang lainnya. Dia mencintai kaum muslimin. Dia menghendaki kebaikan bagi orang lain sebagaimana dia hendaki kebaikan untuk dirinya. Dalam dirinya tidak ada hasad. Dalam dirinya tidak ada dengki. Dalam dirinya tidak ada kejengkelan kepada sesama kaum muslimin. Hati yang bersih, yaitu hati yang tatkala dia melihat saudaranya mendapat kebaikan, dia gembira dan dia tidak hasad kepada saudaranya. Hati yang bersih, jika dia melihat saudaranya ternyata menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada ketakwaan, melakukan kebaikan, maka dia pun gembira, bahkan dia bantu saudaranya. Hati yang tidak membawa kedengkian, tidak membawa hasad terhadap sesama kaum muslimin. Hati yang bersih adalah hati yang jika melihat saudaranya terjerumus dalam kesalahan, dia bersedih, bukan bergembira, dia bersedih. Dia ingin saudaranya tersebut segera kembali, maka dia pun mendatangi saudaranya, maka dia nasihati dengan penuh kelembutan dan kebaikan. Dan ketahuilah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini tidak akan bisa masuk surga kecuali kita memiliki hati yang seperti ini, yang mencintai kaum muslimin, yang tidak dengki dan hasad kepada mereka. Nabi telah bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai." Perhatikan di sini, Nabi mengatakan di awal hadis, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Saling mencintai di antara kaum muslimin, tidak saling hasad, tidak saling dengki, tidak saling menjatuhkan. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai, maka tebarkanlah salam di antara kalian. Oleh karenanya para hadirin hadirat Subhanahu wa taala, ketahuilah kita tidak akan masuk surga kecuali kita saling mencintai. Kalau sudah tumbuh kecintaan di antara kita, maka hati kita akan bersih, kita akan saling mudah tolong-menolong, kita akan saling mudah dukung-mendukung, kita akan saling mudah bahu-membahu dalam kebaikan, kita saling bantu-membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hati yang sakit, hati yang kronis, hati yang menderita, yang hati tersebut penuh dengan kejengkelan, hati tersebut penuh dengan kedengkian, hati tersebut penuh dengan hasad, kalau dia melihat saudaranya di atas kebaikan, hatinya tidak terima, hatinya menderita, hatinya sakit melihat saudaranya berada di atas kebaikan. Dia bertanya, kok bisa? Kok bisa? Kenapa Allah berikan kepada dia, tidak berikan kepada aku? Seakan-akan dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair pernah berkata, "Wahai orang yang hasad kepada aku, tahukah anda kepada siapa anda
beradab yang buruk, anda telah beradab buruk kepada Allah yang telah berikan karunia kepadaku. Maka seorang yang hasad, sungguhnya dia sedang terjerumus dalam su'ul adab, adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang bersih adalah hati yang selamat terhadap saudara-saudara yang selama muslim, dia tidak jengkel, tidak dengki, tidak hasad kepada mereka. As-salallahu alaihi wa sallam, Rabbal arshil karim, an yaslula sakhimata qulubina, wa an yaj'alaha quluban salima, wa an yamla qulubana bihubbih, wa alsinatana bidhikrih, wa an yuwaffiqana lita'atih, wa an yujannibana ma'asih, وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يستعملنا فيما يقربنا إليه، وأن يجنبنا مساوئ الأقوال والأعمال والأخلاق. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. Demikianlah para hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, beliau tutup kajian beliau dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari hati-hati kita kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang bersih, hati yang selamat. Semoga Allah penuhi hati kita dengan senantiasa mengingat Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mempergunakan kita dalam menjalankan ketaatan kepadanya, dan semoga Allah menjauhkan kita dari perkara-perkara yang buruk, dari akhlak yang buruk, dari amal yang buruk. Dan sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa-doa dari hamba-Nya.